Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung acara dalam acara Hotmi Alfiah ajaran 2019-2020 1440-1441. Satu kali lagi kami ucapkan hatur nuwun, terima kasih yang banyak atas kehadiran sekaligus dukungannya demi terrealisasinya, demi suksesnya acara Hotmi Alfiah pada saat malam hari ini. Satu kali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya, terutama kepada masyaikhina min ma'had dari Al Hasaniyah yang kita cintai. Mudah-mudahan acara demi acara tahun yang akan tahun akan berjalan sukses seperti yang kita harapkan bersama. Baik, hadirin, sebenarnya malam ini kita kedatangan tamu yang tidak perlu kita undang, yaitu adanya hujan yang rintik-rintik begitu mesra. Namun mari kita akui bahwasannya itu adalah karunia dari Sang Pencipta kita. Oke, terima kasih. Baik, hadirin yang berbahagia, saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana, khususnya daripada kelas 6 yang lulus ajaran tahun yang sekarang, memberi mandat kepada saya untuk memandu akhir daripada sebuah acara, yaitu Hotmi Alfiah. Pada saat malam hari ini saya dituntut untuk memberikan satu, yaitu memandu adanya acara drama pentas komedi yang bertemakan Sonandung Salawat. Satu kali lagi kami ucapkan hatur nuwun yang banyak. Baik, hadirin yang berbahagia, di zaman yang penuh dengan globalisasi, terkadang kita dituntut dan diharuskan untuk memberikan kreativitas, inovasi yang terbaik dalam sebuah acara. Maka dalam acara Hotmi Alfiah pada semalam hari ini, mudah-mudahan tema yang berikut ini atau drama pentas komedi yang dipersembahkan oleh lulusan ajaran tahun sekarang memberi kepuasan tersendiri atas kehadiran daripada insan musik Nusantara, sehingga kenangan demi kenangan terindah akan suatu saat yang akan datang. Baik, hadirin, kita tidak lama-lama, siapakah pemeran daripada pentas drama komedi yang bertemakan Sonandung Salawat? Kita panggil saja satu persatu asma daripada pemeran acara drama pentas komedi saat malam hari ini. Yuk, kita sambut bersama. Berikut ini pemeran daripada drama pentas komedi yang bertemakan Sonandung Salawat, insan musik Nusantara yang tercinta. Monggo. Yuk, siapakah dia? Kali ini kita panggil saja pemeran daripada drama pentas komedi yang bertemakan Sonandung Salawat. Yang pertama kita panggil Hori, berperan sebagai Mbah Dukun. Oke, selanjutnya pemeran daripada pasien daripada Mbah Hori, kita panggil saja Rohman sebagai pasien, dipersilahkan. Baik, selanjutnya pemeran berikutnya di drama pentas komedi, kita panggil Kiai, seorang, sebut saja beliau katanya Ustadz yang bid'ah katanya. Mudah-mudahan gak bid'ah ya, ini cuma pemeran. Mudah-mudahan kita ambil inspirasi dalam hidup di sebuah pentas komedi pada saat malam hari ini. Kita panggil Al-Ustadz Al-Kantiri, beliau adalah Fahruddin, dipersilahkan. Baik, hadirin yang berbahagia, siapakah pemeran selanjutnya? Kita sambut bodyguard daripada Ustadz Al-Kantiri, yaitu saudara Sukron sebagai Salum, dipersilahkan.
Oke. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya siapakah pemeran berikutnya daripada drama pentas komedi yang bertemakan Senandung Selawat? Inilah juga kedua, salah satu di antara mereka di ajaran yang sekarang adalah maskot daripada acara Hotsmo Alfia pada saat malam hari ini. Siapakah dia? Pemeran daripada beliau adalah bisa dikatakan sang pembunuh atau preman katanya. Kita panggil saudara Fakhrullah yang sering dipanggil suara atau yang dipanggil lagi saudara Arjun sebagai preman. Baik, hadirin selanjutnya, siapakah pemeran daripada drama pentas komedi? Ini adalah salah satu maskot daripada drama pentas komedi yang bertemakan Senandung Selawat. Kita panggil Komar berperan sebagai Rico. Sip. Oke, sukses. Kali ini selanjutnya pemeran daripada drama pentas komedinya adalah pemeran sebagai santri. Siapakah dia? Kita panggil yang imut-imut, yaitu saudara Rohli sebagai santri. Selanjutnya, santri yang kedua, yaitu Ro'afi'i, dipersilahkan. Selanjutnya, pemeran daripada santri, kita panggil, yaitu saudara Ahmadi. Selanjutnya, siapakah pemeran santri yang terakhir? Kita panggil Sa'oroni, dipersilahkan. Oke, yang kali ini adalah pemeran yang terakhir daripada drama Apentas Komedi yang bertemakan Senandung Selawat. Siapakah berperan sebagai kiai? Kita sambut beliau, saudara Iqbal Maulana sebagai kiai, dipersilahkan. Inilah wajah-wajah pemeran daripada drama pentas komedi yang bertemakan Senandung Selawat. Oke. Baik hadirin, genap para undangan yang berbahagia, rekan-rekan santri senasib dan seperjuangan, tepatnya di PP Al-Hasaniyah. Diceritakan di sebuah desa terkecil terdapat sebuah lembaga pendidikan Islam, sebut saja yaitu Pondok Pesantren, yang mana pesantren tersebut diasuh oleh Kiai Tawakkal yang menjadi cikal bakal panutan daripada masyarakat dan santri yang ada di pesantren. Di balik kesuksesan sang kiai
datanglah seorang ustaz, yaitu Ustaz Al-Kantri yang terkenal dengan Ustaz Bidal. Bahkan Ustaz Al-Kantri tersebut ingin membunuh sang kiai dikarenakan tidak sesuai dengan akidah yang dianut oleh Ustaz Al-Kantri. Hadirin, bersama saya Mahran Effendi, selamat menyaksikan alur cerita selanjutnya. Waduh, Pak Dukun sibuk nih. Bes ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembuh. Setan gedung, setan bandel, setan kumpah, setan setan, semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu, pergilah kau setan, jangan ganggu. Aduh sakit mbah. Apa sakit? Iya sakit tapi lo kuat mbah. Jong ning kok bakun sake lo kuat mbah. Sake. Apa ya mbah? Ubadas ketabu jong obat dia jong. Lepas ada boy nemu apotik mbah. Aduh lain jong muni apotik cak olar jong di cukon cak macan. Pada dia bernana bernepi mbah. Coba hanya nyato rapa. Beri obat orang ini dengan nengri. Aduh mbah lo dendau nantai lah tu bang. Mun beri obat cukon di jong. Tuli kalah aja mau beres ketabu. Berarti kau mau nginum beri beres sih pak? Beres. Kayaknya jangan kalau baik akan gelo. Saya ada berapa kali? Tolok kali. Berarti kau ada kimon debak Roma ngetes ya pak ya? Ngetes langsung beres ketabunya mah belajar. Oh pakai air nginum pak? Jangan kaki deh rumah. Oh, ontal waduh. Iya pak. Kau dia ngetes muli pak ya? Boleh dong nginum gelo. Tapi kau mau beres pak ngarep badi pak? Ngarep badi. Sompat di bujari. Iya pak. Bari mau li bang. Oke. Okay. Thank you mbak. Fes cok. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangkolok salam dong. Engkau dukun degi melek dukuru kapi. Aduh seporan kipat no lo tau kipat no. Apa kipat no? Iya ki. Cakok kipat no. Kocak kok mbah pat no. Apa ki? Gelem gak kipat kipat kipat. Abu Allah. Yelah. Perlu apa dengan no? Dah ya Ki, kenal lagi Ki, Sengko Ala Bijaya, potrana Pak Sanyo. Hahaha, potrana Pak Sanyo, semai bintang Roma. Bik tahu Ki? Teng lo tahu, lu menjeding kan bersanyo. Oh. Nah kan terus timbak air kan di pipa, Iman mirip Mas Pion jo, kan semai om Sanyo. Alebah karo Ji kok tahu bah? Yalah apa nih cok? Dah ya bah, Ustadz Al-Gantiri bah, Andik Farlo, monggo Ustaz. Salam kenal bah. Sengko Ustaz Al-Bentiri kedengan Sengko dan nak terus minta tolong dah hidup. Aduh, tengok Ustaz minta tolong dukun. Wis, cuca minyak caca hidup jam. Dah iya pak, Sengko termada salah si tengah ke kampung nyamanah ke tewakan. Ya fortuna. Aku tak ajang terlalu gemar nyebaraki perkara-perkara bid'ah. Perkara saya tak pernah pakon Rasulullah salah setengah asolawatan ben atahlilan teting aja mungkin torah bisa ngerosak datang aliran bentang wilayah teting kok cermat dek kaya bin najiba minta tolong dek dan santet aking keng bin najiba langsung mati apa dikolok lu tak? Langsung hahaha. Tenang pak ustaz asalkan ada ininya. Oh tenang mungkin cuman bisa ini dalam atas benih budung lopen bingkok lu siapa kira nang 1M cong hahaha. Bese tahu ya, kau tak punya bentar, Ustaz. As, untuk gundal kandul ajian materi jiwa, gundal kandul ajian materi pocet, gundal kandul. Yeah.
beli dong. Ya itu terlalu kuat dong. Buat apa? Sangat polos, sangat melekat. Aduh, 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 mati, mati, mati. Pak Ustad, Pak Ustad, baru kena mati tak? Apa? Baru kena mati. Mati? Iya. Aduh, tepat kudu kena apa? Terus ada di rumah? Tenang Ustad, masalah ketewakal dari rumah cepat dan langsung. Apa? Ibatnya langsung. Hei lo tau, engkau ada Ustad lole matiin. Beni hei Ustad semata Ustad. Tapi nyoro orang alias pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Oh iya iya iya, nyaman. Tapi kau kira mulai geluki asalnya. Oh, masa iya, antar ke preman bagi ngapain ngeri kan tak asal pak. Oh iya Ustad. Oh, iya. Monggo. Aduh aduh, demo kap. Iya Ustad Ustad. Tapi pas bunuh mayit tak kau furat. Duh palang, Ustad ketul lagi. Aduh, tolong kuburkan mayat saya, tolong. Aduh, tolong tiun. Profesi sebagai pembunuh bayaran sangatlah menyenangkan. Pundi-pundi uang kukumpulkan dengan secara gampang. Os! Ngetes, Jok. Rokok. Aduh, ngalak rokok deket ke ngaji. Matin orang yang boleh, kakek. Tenang, Bos. Engkau lenyap pagi marburu. Rasanya tonton poro, Jok. Ngaji, Jok. Permisi. Karegi. Siapa itu? Tenang, tenang. Kedatangan Sengko Denak Beni Moso. Salam kenal. Sengko Ustaz Albantiri. Sengko terus minta tolong dah hedam. Maten salah situ ngoreng. Maten. Ternyata mak Ustaz pada berani maten ngoreng. Wis. Jaga jajan hedam. Ari urusan agama. Dah ya. Sengko cermat dah salah situ ngake kampung. Nyamanah ke tawakal ya hudunah Riko target kedua Riko. Dua peluru mati. Aji yang nyamanah ke tawakal, aji yang terlalu gemar nyebarake perkara-perkara bid'ah, perkara saya tak pernah pakon Rasulullah selasih tungah aswalawatan ben atahlilan
Jadi aja mungkin toro bisa ngerosak datang wilayah bentang aliran. Tapi yang sengkok minta, dah hidang pate en keeng bin aja ya. Hah, mungkin masalah matanya gampang Ustaz. Bengal wajar berempang. Oh tenang, kuncuman beseh. Di dalam tas esen mani budung lopen. Bingkok ni siapa kila nang 1M, com. Stop. Kontrol Riko. Pese bos. Pese. Tapi saya enggak. Mung header sampai gagal. Pese 1M jabali boleh dak sengko. Gagal Ustaz. Tenang Ustaz. Sengko beni premandan badan. Target si beri kakek orang ke satu sebagai lipatan sengko. Dati oke masalah mata orang cak kebeter. Engko paling jitu nak. Oh iya. Itu ku acacan head aja. Aja halal makai paten ni. Iblis abu stada ke. Wes head lo tau hukum. Head lo tau berlebab dia. Dah cina nak kemisin head itu ti tukang mata end. Engko tako ke bit aja yang nyebaraki perkara-perkara bit ang merosak datang aliran. Beridim makai air. Pon duka. Terakhir ke lokasi. Ayo. That boom boom boom, that boom boom boom. Rico, apa itu wilayah aku? Bos, ajua beni kiai dan badan, ajua kiai raja. Terus, kakek agak jalan lagi ni misir ya. Lu aja ni ngasih ada koper aja. Aju ni berdua ngacan. Engkau tak kau bos. Isertang bini budi mau berdua. Rico, Rico. Kakeknya gimana kok Riko? Resiko saya beri kakek kok kabin aku. Tapi kakek susah-susah. Enggak masalah bidin kakek lo ketat. Lo kere kecore. Bos, bos. Tamun kakek di ipak guno di. Mumpah kakek mate. Ya mun kok mate atau apa dah kakek? Sambil lebih agak di mate kakek. Lo kita tebak di ipak kok. Iya jadi ibu. Ada besar Riko. Kakek noro apa nje? Iya, mungkin masalah besenya. Siapa tak gelum setir? Cek gender. Ipakan apa binen kakek lo noro? Yalah mai lo mangkat. I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital spit. Next level visual. I got that boom. Bang. I like that boom boom pow. Them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that niche now. I'm sold 3008. You sold 2000 and late. I got that boom boom boom. That future boom boom boom. Let me get it now. Boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get. Dan diut, aduh, deremer ya, abah tambah pusing lah ya, salah acara lah depak, hang pusing, iya pusing, ada apa mi pusing, tak tahu tang badan diut reng, apa aku keduanya paling tenciling, kenapa kancan ni bang, lo bisa senur. Aku tak bisa kawan, mau lepetan diu di seluak ya. Sing-mu sedera. Oh my god, what? Pusing. Apa sih lah pusing ketipu? Acara depak pusing ketipu ya keng.
Arman lu busi main tunan-tunan boy maju. Tunan-tunan. Nambur leburan jilam beja. Alamak, tunan-tunan. Iya, tawa geng. Tawa favorit dia. Kalau kamu punya keris, tusukkan ke ikan hiu. Kalau kamu bisa bahasa Inggris, apa artinya love you? Apa? Artinya you be you. Iya, tahu kakek. Iya. Apa, bong? Aku cinta kamu. Apa? Aku cinta kamu. Tak salah ya? Cek bener. Lagi. Aku cinta kamu. Nah. Tak lemah tuh anak goreng, cek berada remah dia. Mana, Andi, itu apa bisa memisah anak goreng ini? Torole kelengar, lonoran di anak. Oh iya, bunda yang kau bayar ada ya. Ntar ke pasar melek gula, ntar ke penggalan mi kolong geen. Kau nyasar beni geng hilang, cek bagel bola pendeen. Sip. Sengko yang. Oh iya, geng. Kamu kasen numpak kapal. Lah, anu apa aja? Beri pantun deh, iya. Beri deh, iya, beri deh. Ntar ke pasar deh, iya. Acting. Oh iya, acting lah, bambang deh, iya. Kamu kasen numpak kapal. Kalas nama-nama bekong. Melasa muntah di bekal, ewak tu telasian ala kota gubengkong. Masuk Pak Eko. Bocet nyaman. Apa kakek dia lakukan joget lo todus ya? Joget leburan di ninja. Mulu tahu turun, boy kasa. Lurus jelas enam bagian. Turun kasa. Turun. Bah. Biusir. Mangga harus lurus jelas enam. Iya lah karena dia apa-apa yang lo ngomong ada iya kan kau boleh tahu. Tapi yang gila macam tambur lebu kan setiap lo tahu. Iya. Tidak boleh deka. Aha. Bikin apa ni? Oh Andi besar. Bu apa? Bernapar ya? Mira. Bernapa? Mira. Ya tepat, mon tepat bi sengko ebe kia. Dia burungan ya? Iya. Apa bahasa nah manu? Bahasa manu? Iya. Cek kembang ah. Apa? Aku tahu. Iya kok tahu, aku tahu. Tahu kok. Jauh bareng bae. Iya, gimana tempat beli rokok dua ini? Tung, dua, telok, burung. Burung. Iya, burung. Masuk baikku. Lebih bisa bahasa manu apa ibu aku di situ ya? Cang burung. Ibu aku di bong. Ibu burung. Lah. Jadi, canggihlah bahasa manu apa? Bahasa manu burung. Dimasuk boleh, boh? Ia memburung bagi kompak boleh. Jadi mereka kahwin. Cong-cong berjelang, tokar cong lara kerang. Kena lagi Adilau, putra menteng. Mau berapa? Oce, mau bertokar oce. Kayak bos kruase. Yeah.
atokar ya. Duh rom, minyak tumi kakek. Lebur. Lebur. Sini kalian berdua. Kalau orang bodoh itu nak tidak boleh bertengkar. Iya, kalau sama-sama bodoh itu jangan bertengkar lagi ya. Kamu juga. Ya kaki berbutuh. Agak badek kah? Yai kena. Apalah kondisi. Acara untuk degu merayap siap lena. Engke las tadi sedaja. Namun bangku kita tata kan itu. Ini tata cong, tolong ikan jana cong. Engke. Apa saja ada manfaat dari ya. Lalu kebudi cong. Apa bener kakak saya nyampe tahu kak? Iya sengkok kita wakal nak, hedes apa nak? Kak kalau perlu tahu siapa sengkok? Kedatangan sengkok dan nak tak ada lain. Sengkok maten kakek. Ara apa sengkok bibatin lebih hedes nak? Kakek sengkok cak. Kakek sengkok cak kaya nyebar lagi bid'ah. Bid'ah apa nak? Kalau nyebarakin solawat nak. Solawat ria nak, bisa gak oleh ong naungan budian dengan alam bahsar nak. Kalau perlu tahu dia, kalau tahu bapak agama aja. Pokoknya setiap kakek harus mateng. Apa sekocak kakek lo kocak aki? Iya muda iya nak, engkau kita roh selawat untuk terakhir kali nak. Hahaha, mungkin kau roh selawat ibu jibi kok. Lala selawat. Mari nak kakek mateng. Tala'al badaru alayna min thaniyatil wada. Apa itu nak? Let rosak ya besi kocak kaki. Engkau let lagi nyabinya bentar. Iya lah nana. Let rosak. Engkau andi penyakit lemah jantung. Nah. Ada. Takut mati tekna. Let rosak ya apa sih bocah kaki? Iya nak kau kita rosulawat nana. Dola al badaru ala. Min thaniyatil wada wajaba syukru alaina madawani lahida tola'al badaru alaina min saniyatil wada arapah dengan nasi kedua rena oleh berokan solawat nak bisa tuh peteti orang lebih bagus nak kiai apa sih baca kakek bro kiai ajua solawat nak solawatnya apa kiai solawat dia nak kuna nabi sang oleh syafaat kanjeng nabi ku aku nak siapa nabi juga ya Allah astaghfirullah nadim kanjeng nabi dia nak utusan Allah sepaling mulia nak senerang idak kehijahiliaan sing kengerasa manis Islam serang iman nak kiai engkau mau nerih kiai ini mitang retulah teman penyar ilmu kiai lagu nengkau kong tongkrongan kiai nanti kau tahu agama kiai engkau sadar setiap kiai apa sih kalau kongkong risalah kiai alhamdulillah ya dihi sadar nak atau obat nak pengeboran Allah Ta'ala nak raja nak bing-bing aki kok kiai iya mayu bismillah nak
Kora tobat wong buan nak tobat nasuhana. Insyaallah ya. Ada iya kelakon pantesan ternyata Heda malah beradu tangisnya dengan kebit aja. Percuma pok majer larang sampai 1M hasilnya tade, ternyata kayak wong waktu bae jauh tau sih deh kok titik bae sematan Heda kiai iblis ternyata kakek orang bisa tau sifat engkau. Loh. Bos. Bos. Mate om ku ya nak. Stefan. Sabar Hedena. Kanjan kanjan Hedena termasuk orang yang bagus nak. Abila solawat dia nak. Terus akin syahadatna. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku jaga gila, bos. Sabar, Hedena. Bos. Ustaz. Atau obat, Ustaz. Terakhir syahadat Ustaz, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi. Kiai. Apa nak? Apa nak? Singa tobat kiai. Tobat nak kira terlambat kaki nak. Kuro teradu rista bener kiai. Iya tobat nak. Alhamdulillah kaki sadar nak. Sehingga nak cek beliin kelakuan tak bener iya nak. Insyaallah serang Allah ta'ala yang sepura kaki nak. Tobat dan pengoporan Allah Ta'ala raja nak. Kakek tobat ongku ya nak. Lala sing tarik kancana nak. Kiai sekodoh tobat kiai. Sekodoh segala kiai. Sekodoh kira kamu sesat kiai. Surat kecekong ya. Mohon pengumpulan Allah Ta'ala ya. Cik abadiin kelaku. Ya Allah. Bisa apa ini Allah? Bisa mati orang sekedua ya Allah. Itu sebab abdi ini ya Allah. Sepora akin tu sabdi ini ya Allah. Cong, cong, kena tulian cong. Engki kiai, sepora nang aturakin undangan. Iya cong. Berbenah apa kiai? Ya cong, mayet cong, cenaren cong.
minta tolong reng, ate ngakin mayit reng. Kena cong tolongin cong. Makam makin ikim begiay. Makam makin nengjuk ringgit bayna. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mayuna kita kiparengi umurna ben badan sehatna. Mayuna ga akin apa se perintah Allah Ta'ala na menjauhi apa se larang Allah Ta'ala na. Saksi enak mayin se kedua na insyaallah mati bagus na usul khotimah na. Sengko andi bacaan untuk hendak nak, tak wakin undangan nak, dirgin mana? Oke, hadirin yang berbahagia, akhir daripada sebuah drama pentas komedi yang bertemakan Sunandung Sunawan adalah akhir daripada acara Hotsumo Alfia. Dari itu mudah-mudahan adanya drama pentas komedi yang dipersembahkan oleh peserta lulusan ajaran 2019-2020 menjadi inspirasi dalam hidup kita sebagai umat dari baginda Nabi kita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dan selalu merindukan karena pengorbanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Beliaulah tongkat dan panci sehingga kita tahu membedakan hak dan membedakan yang batin. Sahabatku, jangan pernah bersangka buruk sedikit apapun kepada Rasulullah. Mari dalam lubuk hati kita yang paling dalam, selalu kita ingat kebaikan Nabi kita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada selain beliau, tidak ada selain yang betul-betul besar pengorbanan jiwa dan raga beliaulah sehingga kita mengenal siapa Sang Rabbi. Hadirin sahabat santri yang berbahagia, satu kali lagi dari lubuk hati kami yang paling dalam, mewakili daripada semua kru tanpa terkecuali, khususnya daripada adik-adik saya lulusan tahun sekarang 2019-2020, satu kali lagi mudah-mudahan menjadikan inspirasi dalam hidup kita bersama. Bersama saya Mahran Effendi, apabila ada tutur sapa kurang berkenan atas kehadiran daripada insan musik Nusantara, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Wa akhiran wa billahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Afadarsi.
sejahtera serta salam jumpa dari kami, Rainbow.